setangkai mawar untuk Indonesia. Taburan cempaka di atas tanah Nusantara adalah simbol tanda duka dari kami untuk Indonesia, entah sebagai penghormatan atau salam perpisahan. Sungguh, ini sudah keterlaluan. Air mata di Papua belum selesai kita keringkan. Kini tangisan anak-anak Riau melawan kabut asap masih terdengar lantang, sedang investor bertukar tawa dengan segelas kopi di atas meja makan. Republik Sintim, perwakilan rakyat tak serius berunding. Pancasila sebagai dasar negara menjadi sangatlah tak penting. Revisi Undang-Undang KPK dan rancangan KUHP tak pantas diterima. Jangan bikin negara ini menjadi lautan darah. Hei, cukuplah Timur Leste menjadi pelajaran. Kita butuh perenungan, atau anak-anak Nusantara akan melarikan diri dan memilih merdeka secara terang-terangan. Hentikan kegilaan ini dari sekarang, jika tak mau Nusantara terpecah belah karena kebijakan para kawanan setan. Alasan Indonesia diakui sebagai sebuah negara. Rakyat adalah keutamaan yang diutamakan, wajib dan tanpa syarat. Tapi Indonesia menjadi gila dan tak sehat, bejat dan pengkhianat, membunuh rakyat dengan aturan kita terjajah di rumah sendiri. Maka atas nama cinta dan air mata Ibu Pertiwi, mari selaraskan pikiran dan sebarkan berita duka ini. Restu dan doa-doa para moyang masih setia bersama kita. Persetan senjata dan gas air mata, kita sudah lama terluka. Bajingan, kita berangkat dari jeritan tanah Papua. Kekacauan ada di mana-mana. Media dan informasi diblokir, katanya itu adalah sebuah solusi. Riau berperang melawan kabut asap. Langit-langit mulai gelap. Selamat tinggal rumah para kawanan penjaga paru-paru dunia. Lalu lahirnya rancangan undang-undang setan, tapi kita masih tetap memilih diam. Kebodohan macam apa yang dipelihara oleh negara? Gagalnya revolusi mental, kita menjadi tak sehat. Kebijakan-kebijakan membawa petaka, maka melawan adalah pilihan. Hei, konspirasi para petinggi menjadi tak waras demi kepentingan. Kebijakan-kebijakan gila melahirkan ketidakberpihakan. Nilai-nilai kemanusiaan terasingkan, uang menjadi penantu. Hakim menjadi robot, menggerakkan palu atas kesepakatan yang keliru. Rakyat tak boleh diam, kebiadaban ini wajib dirobohkan. Basi, ruang-ruang diskusi di televisi tak serius mengeksekusi. Wacana-wacana dan wacana, retorika dan logika setan bernarasi. Matikan saja televisi, mereka tak mampu beri solusi. Persetan dengan penjara, mari bergerak mengancam kebijakan yang tak wajar. Indonesia, semoga saja tak sampai bubar.